And I know from Ole, it's like the first time he spoke with Vardy, and then he asked me about the team. Ragnar Oratmangoen turun tangan bujuk Ula Romeni gabung timnas Indonesia. Jika misinya berhasil, lini serang skuad Garuda akan makin sangar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bakal ada beberapa pemain naturalisasi baru sebelum Juni 2024. Nama Romeni yang kini bermain di FC Utrecht masuk radar bersama bek NEC Nijmegen Kelvin Verdonk. Keduanya mengaku sudah dihubungi PSSI. Ragnar yang sudah lebih dulu dinaturalisasi mengatakan saat ini Romeni sedang mempertimbangkan apakah ingin gabung timnas Indonesia atau tidak. Tapi Ragnar tak akan diam saja. Pemain Fortuna Sittard itu mengaku bakal merayu Romeni untuk memperkuat timnas Indonesia. "Iya benar, Romeni sedang menimbang-nimbang, terakhir kali saya berbincang sama dia itu saat sebelum saya ke Indonesia untuk pertandingan melawan Vietnam. Saya kurang tahu pasti apa yang dia pikirkan sekarang, tapi nanti saya akan menghubungi dia tentang apa yang akan dia putuskan," kata Ragnar. Jika jadi dinaturalisasi, pengalaman Romeni di Eropa tentunya akan sangat membantu Garuda. Dia merupakan penyerang yang bisa ditempatkan sebagai target man atau winger kanan. Pemain keturunan Ula Romeni mengaku sudah dihubungi Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dengan demikian sang striker bisa bekerja sama dengan Ragnar yang merupakan winger kiri. Sejauh ini Romeni baru mencetak 1 gol dari 13 laga di Eredivisie. Kabar berikutnya, bek kiri NEC Nijmegen, Kelvin Verdonk, sesumbar membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 dan membuat Belanda menyesal tak acuhkan dirinya. Kelvin Verdonk menjadi salah satu pemain keturunan yang santer dikabarkan bakal segera dinaturalisasi PSSI untuk membela timnas Indonesia. Lahir di Belanda pada 26 April 1997, Kelvin Verdonk memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Meulaboh, Aceh. Sementara sang ibu dari Belanda, hal ini diungkapkan Kelvin dalam podcast bersama Yusa Nugraha beberapa waktu yang lalu. Itulah beberapa alasan yang membuat Kelvin ingin membawa timnas Indonesia mencapai putaran final Piala Dunia 2026, sekaligus mewujudkan misi pribadinya, yakni membuat Belanda menyesal karena tak mengacuhkan dirinya dan memanggil ke timnas senior. Hasrat Kelvin bermain untuk timnas Indonesia tak lepas dari keinginan membuktikan kepada Belanda yang tak mengacuhkannya, meski sebenarnya sudah pernah memperkuat tim nasional Belanda U15 hingga U21, namun ia tak sekalipun dipanggil ke tim senior. Di usianya yang sudah 27 tahun, Kelvin merasa sadar diri bahwa kesempatan bermain di level senior timnas Belanda nyaris tidak ada. Sementara bermain untuk timnas Indonesia menurutnya lebih realistis, Kelvin pun menyoroti usaha skuad Garuda untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026. Selain itu, Kelvin juga mengakui bagaimana publik tanah air begitu mencintai sepak bola, antusias tinggi dari ratusan juta penduduk Nusantara.